Apa kabar nih kalian? Udah lama ya kita nggak bersua. Oke, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, Lur, kali ini kita mau nge-review nih tempat tongkrongan. Jangan nongkrong mulu, Lur. Tapi duduk, kalau nongkrong mulu nanti kalian pegel. Yang lagi rame tentunya nih, Lur, di wilayah Bogor, Jawa Barat. Apalagi kalau bukan tempat kopi yang hits banget. Kopi Nako Kebon Jati Bogor. Yeay! Kebetulan Lur, tempat ini tuh baru banget soft opening tanggal 15 Juni 2022 kemarin nih. Dan langsung dar dumplak dinding das. Ramai banget Lur, sampai viral di beberapa media sosial. Sampai-sampai nih Lur ya, mau mesen kopi aja tuh harus ngantri dulu Lur. Mending antrinya nanti aja lah Lur. Kita review tempatnya aja dulu, ya kan? Haha. Oke, yang membuat tempat ini rame Lur dan langsung viral ternyata pemandangannya Lur, ajib parah, mantep epol. Pokoknya bikin kalian gak mau jauh-jauh deh dari handphone kalian. Bawaannya tuh pengen cekrak-cekrak, jedar-jeder, drrrr. Pokoknya kalian mau foto mulu lah bawaannya Lur. Asli sih Lur, ini tuh tempatnya instagramable banget. Udah gitu pemandangan alamnya luar biasa. Ditambah anginnya, buh, sepoi-sepoi, haduh syahdu banget. Oh iya Lur, untuk bukanya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam untuk hari Senin sampai dengan Jumat. Jam 8 pagi sampai jam 11 malam kalau hari Sabtu dan Minggu Lur. Wah, mantap ya Lur. Kalau kalian lapar juga nggak perlu khawatir Lur, karena di sini juga mereka menyediakan makanan yang siap kalian santap dan tentunya kenyang, karena konsepnya adalah prasmanan. Kalian lagi nggak mood makan nasi? Tenang aja Lur, di sini juga ada baksonya Lur, jadi kalian bebas memakan makanan apa aja. Pasti kalian banyak yang nanya nih, harga. Untuk harga, tenang aja Lur, gue bantu share ya buat kalian. Kalau harga makanannya, range-nya dari harga 3.000 sampai dengan 20.000. Untuk bakso dari harga 25.000 sampai dengan 35.000 aja Lur. Wah, cukup terjangkau kan untuk kantong kalian. Lanjut, kita ikut ngantri kopi Lur. Ada, udah kering banget ini tenggorokan sama bibir. Apa bikers ini, bibir kering dah. Dari tadi ngoceh mulu. Yaps, jadi kita tuh kalau udah melakukan pembayaran nanti bakalan dikasih kayak gini nih Lur nih. Kalian bisa lihat. Fungsinya apa sih? Nah, fungsinya itu kalau alat ini nyala, tandanya pesanan kita udah jadi Lur dan tinggal diambil aja. Jadi memang prosesnya sudah sangat modern ya Lur ya. Sorry. Sama ya, benar. Aku minta satu yang ini ya. Makasih. Dengan senang hati. Kopi tonik satu. Oh iya Lur, kalau harga kopinya sendiri range-nya mulai dari Rp19.000 aja Lur. Nah Lur, selain pemandangannya yang ajib banget dan keren parah, di sini juga ada joglonya nih Lur. Jadi makin betah deh ini gue di sini dan gue kayaknya males banget mau balik Lur, karena gue udah terpesona sama yang namanya Kopi Nako Kebon Bogor ini Lur. Gimana ini Lur?
Nah, kalian juga bisa banget nih ngopi terus makan-makan di Joglo atau Saungnya. Dan bisa jadi kalian bebas pilih tempat juga. Tenang aja lur, di sini tempatnya itu gratis tis. Oh iya, sampai hampir lupa nih lur. Untuk fasilitas lainnya itu di sini ada WC, parkiran dan juga musola. Dan kalian juga perlu tahu nih lur ya, dari 30 cabang Kopi Nako, di sini tuh yang paling luas lur. Keren banget enggak sih lur Kopi Nako di Bogor yang terbaru ini? Wah, kalian wajib banget nih untuk kesini. Kalau kalian ke bagian parkiran di area Kopi Nako, saat ini belum dikenakan biaya parkir ya lur. Kalau kata abang parkirnya tuh seikhlasnya aja. Tapi kalau misalnya parkirannya penuh dan kalian itu pasti akan diarahkan untuk parkir di luar lur, dan tentunya akan dikenakan biaya Rp5.000 aja lur. Saran aja nih lur, kalau kalian mau datang ke sini itu sore hari lur. Biar apa sih? Biar dapet dong pemandangannya yang luar biasa. Tapi asal cuacanya cerah ya lur ya. Oke lur, sekian dulu ya untuk review kita di Kopi Nako Kebon Jati Bogor, Jawa Barat. Jangan lupa like, comment, and subscribe Lur Chaos channel ya lur ya. Ingat, subscribe itu gratis tis. Dan juga tentunya tidak merugikan kalian lur. Pokoknya sehat selalu untuk kalian semua. Salam dulur Chaos, salam sejahtera. Bye bye lur.